Pemirsa, harga gas LPG non-subsidi naik menjadi Rp15.500 per kilogram. Desember 2021, harga gas LPG non-subsidi naik menjadi Rp13.500 per kilogram. Dan berikut laporan Yosefina Damaris bersama juru kamera Edi Nugroho dan Guntur Zulkarnandi. Harga baru LPG non-subsidi mulai berlaku pada 27 Februari 2022 kemarin, yang semula harganya di angka Rp13.500 per kilogram menjadi Rp15.500 per kilogram. Jadi kalau dikalkulasikan untuk gas yang ukurannya 5,5 kg ini menjadi Rp80.000, sementara untuk yang ukuran 12 kg naik menjadi Rp187.000. Tapi harga ini adalah harga yang dibeli penjual ataupun agen-agen dari pemasoknya, sehingga kalau di pasaran masyarakat bisa membeli gas ini, katakanlah ukuran yang 12 kg, di angka setidaknya Rp195.000 atau bahkan bisa lebih dari Rp200.000. Di salah satu pemilik agen penjualan gas di kawasan Johar Baru Jakarta Pusat mengaku memang belum menerapkan harga baru yang ditetapkan untuk gas LPG ini karena masih menggunakan stok yang lama, memastikan bahwa yang ukuran 3 kg ataupun yang subsidi tidak mengalami kenaikan sama sekali. Sementara kalau nantinya besok akan di-restock dari pemasok, maka harganya sudah mulai mengikuti harga yang baru. Dari Pertamina sendiri menyebutkan bahwa penyesuaian ini sudah mengikuti terkait dengan kondisi minyak dan ataupun perindustrian minyak dan gas yang berlaku saat ini, dan juga sudah mempertimbangkan kondisi pasar LPG non subsidi. Namun ini memang ditentang oleh masyarakat, mendapat protes dari masyarakat, khususnya adalah ibu-ibu rumah tangga ataupun juga penjual yang memiliki warung-warung makan begitu, karena pasalnya tidak hanya gas saja yang naik, sejumlah bahan pokok lain seperti cabai, bawang, kedelai, dan daging, katakanlah ini juga mulai mengalami kenaikan harga. Dan kenaikan harga pada gas ini dikhawatirkan bisa membuat masyarakat yang mampu ini beralih menggunakan gas subsidi yang ukurannya 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Dari Jakarta, Yosefina Damaris, Edi Nugroho, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan.